Hello geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang korang ke channel aku. Aku tak pakai cap hari ni. So, sebelum korang teruskan menonton, jangan lupa untuk terus sokong channel aku dengan klik butang like dan subscribe. Korang yang dah subscribe memang awesome. Kita intro dulu. Hold up. Kalau korang nampak hari ni aku pakai baju tega. Tega ni adalah makanan snack yang dibuat oleh Bumi Putra. Tega ni ada macam-macam perasa, ada macam-macam perisa. Korang boleh pilih perisa mana yang sesuai dengan tekad korang. So aku akan sertakan nombor telefon, korang WhatsApp je nombor telefon yang ada dekat bawah ni untuk order. InsyaAllah boleh post, jangan risau. Sampai depan pintu rumah korang, makan sambil tengok Netflix. Korang yang follow channel aku, korang yang follow video aku sebelum ni mungkin ada tengok aku dan kawan-kawan aku ada ambil kayu tu untuk buat pondok. So sekarang ni alhamdulillah pondok tu dah naik. Berapa persen nak bagi eh? Dalam 40%. Korang saksikan apa yang berlaku hari tu. Aku akan rangkumkan hari ke hari progres kita orang buat pondok tu. Enjoy. Alright geng. Ini rangka dah siap sebelah. Ini buat. Aku ramai kat rumah sekejap. Alright, ni dia arkitek ni. Katanya tadi baru ambil sebatang panjang. Ha, ni arkitek ni. Habis sampai Rosli. So sekarang dah jam 7.13. Okay, dia punya tiang ni dah tak pasang. Agaknya pintu ni nanti tak ada sekali. Alright, setakat jam 7.23 ni dah siap bentuk kotak ni lah. Alhamdulillah. Nanti baru buat dia punya tapak dia. Kemudian mungkin insyaAllah bumbung. Hey, Ajib. Ajib sampai melawat tapak. Comel. Tengok keindahan alam semula jadi. Petang-petang. Alright, untuk hari ni aku ada bawa durian ni. Hari tu ada masa musim durian tu, makan durian. Jadi try lah, dia punya bijinya aku try semai. Jadinya tumbuh, alhamdulillah. Ni kampung. Tapi kat sini ada pokok rambutan sekali. Dalam cawan ni ada pokok rambutan sekali dalam. Ni pokok rambutan ni. So kat sini pula ni ada tadi Faizal bagi batang mulberry. Mantap. Oh, biasa orang dapat strike dapat gemar macam ni kan. Nek. Le. Ni nak lawan awak kami. Beli. Pagi ni bang ajak ada menjala. Besar bayi ruana. Hari tu geng, Azam ada servis mesin pump air. So sekarang alhamdulillah mesin tu dah berfungsi dengan jayanya. Tadi test memang hidup, alhamdulillah awesome. So nanti mesin tu akan digunakan untuk dipump daripada sungai ni terus ke tangki belakang aku ni ha. Supaya senang lah nak jirus kan. Kalau diikutkan nak timba sikit-sikit dekat dalam sungai ni pakai baldi tu, penat bai pinggang bai. Puh. Okay,
hidung, dia dah hidung. Boleh letak dekat kebun. Paip pun dah ada. Paip pun dah ada. Boleh letak dekat kebun nanti. Ini mesin zaman purba tahun bila ni. Kalau aku dah lama tak tarik gantung lah. Baik. Hai Nip. Hai. Okay, mesin dah ada kat kebun sekarang ni. Tengah pump air daripada sungai. Terus pergi ke batas. Ada kolam lah. Kalau letak ikan. Boleh pusing-pusing nampak. Kat sana tu pun nak dipenuhkan dengan air kat batas sebelah sana. Lepas tu kita akan penuhkan dekat kawasan kebun sana pula. Along, kamu rajin along. Along rajin ha. Untuk pondok pula ni, kita punya kontraktor Zaidi tengah buat dia punya. Apa nama kita panggil ni? Tokong. Tokong? Penyokong. Penyokong. Tokong pula. Kau tengah buat apa along sekarang along? Saya tengah bagi laluan kepada air. Rajin eh, rajin along eh. Aku pun tak terfikir. Dah tukar orang dah? Tujuh pula kan? Alung kat pandai. Oh iya ke? Laluan eh, laluan air. Dia punya rangka bumbung dan naik kat atas. Ni Alung dengan Jojo pegang sampai malam ni eh. Eh, arkitek masuk. Abang Nan, otai pancing. So, kalau daripada jalan, dia punya view dia ha, tiba-tiba nampak pondok kat sini ha. Nampak pondok kat situ. Kalau dah siap, aku rasa kalau orang nak buat pre-wedding kat sini pun mantap. Kata kena bayar lah kan? Buat pre-wedding ha, tapi kanan kiri ada kebun. Mantap. Sebab sekarang ni pun dah jam 7.9 minit. Kau macam serombong asap lah kan. Malam tadi hujan lebat lah eh. Hujan lebat, tengok ni. Banjir. Jatuh lah, bendera Malaysia jatuh. Empap dekat pokok botol, kacang botol. Hari tu aku ada bawa durian, pokok durian. Ada 4 batang kan. So aku tanamkan dia rapat-rapat macam ni. Tujuannya sekarang, nanti bila dia dah tinggi, dia punya batang dia dah kuat, kita orang akan tutkan dia, kita akan cantumkan dia. Supaya dia naik, akar dia ada 4, batang ni 1. Lepas tu, pangkas lagi, tutkan dengan pokok musang king ke, kawin ke. Ada teorinya, mungkin makanannya banyak lah. Tapi ni eksperimen, tengok dekat Thailand dah buat macam-macam kan. Kita try buat kat sini. Tu akan jadilah kan. Tapi ni bengkok ni kenapa ni? Tapi projek ni makan masa lah. Tunggu dia datang dia kuat dulu. Ini sebenarnya satu berita gembira lah untuk aku kan. Alhamdulillah kacang ni dah mula bertunas. Ni pun dah keluar. Okay, aku nak kira satu-satu sekarang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So ada 17 anak pokok kacang. Kacang apa eh? Kacang botol. Kacang panjang yang pendek tu pun nama dia. So dia dah keluarkan tunas ni dekat batas yang aku buat ni. Aku rasa untuk vlog kali ni aku tangguhkan di sini. Terus sokong channel aku dengan klik butang like dan subscribe. Untuk video pemikiran bangsal ni aku akan sambung dari masa ke semasa. Tak sabar nak naikkan bumbung dia. Assalamualaikum.
Hold up.